Akhirnya Allah memerintahkan wa auhayna wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Allah mengatakan wahai Musa, bawa keluarlah Bani Israel. Karena tidak mungkin Firaun ini mau sadar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun keluar dari Mesir membawa seluruh Bani Israel untuk melarikan diri pergi menjauh dari negeri Mesir. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tatkala Firaun mengetahui bahwasanya seluruh Bani Israel telah kabur bersama Nabi Musa alaihissalam, maka tatkala itu Firaun benar-benar murka. Maka dia kumpulkan seluruh pasukannya, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Seluruh wuzara, seluruh menteri-menteri, seluruh kekuatan perang dikumpulkan untuk menyerang atau untuk menangkap, mengejar Musa dan para pengikutnya. Nabi Musa sudah keluar sejak malam. Jadi telah di siang, di pagi hari baru mereka sadar ternyata Nabi Musa sudah kabur. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, saya akan bacakan dari surat Asy-Syu'ara ya, tentang bagaimana pengejaran Firaun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Firaun mengirimkan orang-orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Benar-benar serius Firaun. Seluruh tentara disuruh manggil seluruh para tentara dikumpulkan, tidak ada satu prajurit pun yang tertinggal. Dikumpulkan dengan jumlah yang begitu banyak. Kata Firaun, "Inna haula'i lasyirdhimatun qalilun." Sungguhnya Musa dan pengikutnya jumlahnya sedikit, kita jumlahnya banyak. Kita jumlahnya banyak, kita pasti menang. "Wa innahum lana lagha'idun." Dan sungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Kita benar-benar murka terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana akhirnya pasukan Firaun bisa menyusul pasukan atau Nabi Musa dan para pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'atba'uhum musyrikin." Akhirnya tatkala mereka mengejar Nabi Musa, akhirnya mereka pun bisa menyusul Nabi Musa tatkala di waktu matahari terbit di pagi hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudraqun." Tatkala dua pasukan ini saling melihat di pagi hari waktu matahari menyingsing, terlihatlah pasukannya Firaun melihat pasukan Nabi Musa dan pasukan Nabi Musa juga melihat pasukan Firaun. Tatkala itulah sebagian pengikut Nabi Musa menyejek Nabi Musa. Mereka mengatakan, "Innalal mudrakun, kita bakalan ketangkap wahai Musa, mana janji Tuhanmu?" Subhanallah, ngeyelnya Bani Israel. Sementara sudah terlalu banyak ayat, mukjizat yang mereka lihat. Mereka mengatakan, "Mana janji Tuhanmu wahai Musa?" Kata Nabi Musa AS dengan penuh keyakinan, "Kalla, inna ma'iyya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak. Mereka tidak bakalan menangkap kita. Sungguhnya Allah bersamaku dan dia akan beri jalan keluar bagiku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr." Jadi tatkala itu kondisinya sangat genting. Pasukan Firaun berada di belakang Nabi Musa dan pengikutnya. Sementara di hadapan mereka ada laut merah. Kemana mereka mau kabur? Ke depan masuk ke laut tenggelam. Di belakang ada pasukan Firaun dengan bala tentaranya yang begitu hebatnya dan begitu banyaknya. Akan tapi dengan penuh keyakinan Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya kepada lautan. Tongkatnya Nabi Musa itu tongkat biasa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Musa. Allah ingin membuka laut setelah dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Sebenarnya Allah hanya mengatakan kun fayakun, tidak perlu tongkatnya Nabi Musa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya terbukanya lautan merupakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anidrib bi asakal bahr." Pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka laut tersebut terbelah dua, terbuka seperti gunung yang amat tinggi. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan, "Fadrib lahum tariqan yabasan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha." Pukulkanlah tongkatmu, maka lautan tersebut akan terbelah dan akan terbuka jalan yang kering. Jadi mukjizat. Laut terbuka jalannya kering, tidak becek sehingga mudah untuk ditempuh oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Terbukalah lautan tersebut dan ini semua dilihat oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka juga gimana, luar biasa Nabi Musa. Tapi subhanallah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah lihat mukjizat di hadapan mata mereka, mereka masih ngeyel, tidak mau beriman. Terbuka lautan tersebut, Nabi Musa lewat bersama para pengikutnya dan para sahabatnya. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya lolos ke sebelah,
Bingunglah ini Fir'aun dan para pengikutnya, kita mau lewat atau tidak? Laut masih terbelah. Akhirnya mereka bilang, "Wahai Fir'aun, kamu lewat dulu." Fir'aun dengan PD-nya, gimana lagi? Dia harus lewat. Dan subhanallah, tatkala dia lewat, laut masih terbuka. Dia mengatakan, "Karena saya Tuhan, laut terbuka." Jadi laut tidak tertutup, masih terbuka. Sehingga begitu Fir'aun bisa sampai di tengah, seluruh anak buahnya pun ikut masuk ke dalam lautan tersebut. Setelah mereka seluruhnya masuk dalam lautan, maka Allah perintahkan kembali laut untuk kembali. Maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Tatkala itu maka Fir'aun pun sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil." Tatkala Fir'aun akan tenggelam, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Fir'aun akhir perkataannya apa? La ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, masuk surga. Oleh karenanya Ibnu Arabi dalam kitabnya Fushushul Hikam mengatakan Fir'aun masuk surga. Kenapa? Karena terakhir perkataannya apa? La ilaha illallah. Tapi tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena sudah di sakaratul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang tatkala sudah sakaratul maut kemudian dia berkata, "Saya taubat sekarang." Tidak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya dikerongkongan. Fir'aun mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak bermanfaat. Kata Allah, "Al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka pada hari ini aku akan selamatkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai tanda bagi orang-orang setelah engkau." Jadi Fir'aun jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tahu Fir'aun sudah tewas. Kenapa? Kalau Fir'aun jasadnya tidak selamat, hilang, orang-orang bilang Fir'aun belum mati. Masih berjalan-jalan di lautan, ada janji ketemu Nyi Roro Kidul. Makanya jasad Fir'aun diselamatkan, biar tahu sudah tewas. Ini yang aku Tuhan, yang pernah sombong, yang pernah angku, ini hasilnya. Dan sudah berlalu orang-orang yang sombong dan angku, dan semuanya jadi mayat, termasuk Fir'aun yang aku menjadi Tuhan. Dan ini juga dalil bahwasanya, ya, azab kubur, meskipun seorang tidak dikubur dalam kuburan, dia tetap akan mendapatkan azab kubur. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Dan api itu dipamparkan mereka, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, dipaparkan kepada api, ya, setiap, ya, ghudu wa 'ashi, tatkala pagi dan sore hari. Kemudian kata Allah, "Wa yauma taqumu as-sa'ah," dan pada hari kiamat kelak, "Adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab," masukkanlah para pengikut Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang lebih pedih. Jadi kata para ulama, ini dalil tentang adanya azab kubur. Ada azab namanya azab kubur atau azab barzah. Dan kita tahu Fir'aun tubuhnya selamat, akan tetapi dia tetap diazab, ruhnya tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyatakan yang disebut dengan azab kubur, kenapa dikatakan dengan alam kubur? Karena kebanyakan orang tatkala meninggal dimasukkan dalam kuburan. Tetapi bukan berarti kalau orang tidak dikubur tidak diazab-azab. Ada orang yang dimakan dengan oleh macan, ada orang dimakan ikan hiu, ada orang dimakan ikan paus, ya. Ada orang yang jasadnya tidak dikubur, apakah mereka selamat dari azab kubur? Tidak. Buktinya Fir'aun, meskipun jasadnya selamat, dia diazab dalam alam barzakh. Jadi azab alam kubur, ya, nama lainnya adalah alam barzakh, yaitu perantara antara alam dunia dengan alam akhirat.